Apanya? Joknya, jok. Diam, 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 naik, diam, 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 naik, diam, naik, diam, 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 kita kondisi tujuannya yaitu untuk mengantisipasi 365, 363, kemudian begal, curas, dan miras juga. Ya, tentunya ini dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi di Polsek Sawangan yang kondusif, ya, supaya ada kenyamanan bagi warga di si Sawangan ini. Dari beberapa yang kita lakukan, kita melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak muda yang nongkrong, ya, yang sudah melewati batas waktu malam, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini untuk mengantisipasi adanya tawuran pelajar atau tawuran yang dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Malam ini kita mengamankan sekitar 17-an motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Nah, ini kita berupaya untuk menghadirkan surat itu. Ketika suratnya sudah ada, kita lakukan pembinaan. Ketika kita melakukan penindakan sebagai pembelajaran, bahwa ketika anak-anak itu meninggalkan rumah, harus dilengkapi dengan identitas, baik itu KTP, SIM, ataupun kelengkapan dari kendaraan bermotor yang dibawa. Karena kalau tidak dilengkapi, nanti bisa dikatakan bahwa itu apakah itu motor curian atau tidak. Ya, seperti itu. Ini menjadi pembelajaran bagi mereka-mereka supaya selalu disiplin dalam hal kelengkapan-kelengkapan identitas diri maupun kelengkapan kendaraan.